Pelaku pencurian motor di wilayah Menganti, Gresik, Jawa Timur berhasil diamankan oleh warga. Sebelumnya pelaku melakukan aksi pencurian namun terpergok oleh warga sekitar. Warga yang merasa telah kehilangan kendaraannya kesal hingga mengejar pelaku. Akhirnya pelaku tertangkap dan warga menghajarnya hingga terjatuh ke tanah. Kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Namun pelaku melawan petugas hingga berusaha melarikan diri. Pihak kepolisian dengan terpaksa melepaskan timah panas ke kaki kanan pelaku. Diketahui, pelaku melakukan aksi pencurian lantaran butuh uang untuk bermain judi online. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rp500. Ketagihan benar toh, Mas, sampai itu. Ya. Ini nyuri motor sama yang siapa? MT ya? Ya. MT itu selalu mencuri sama MS itu ya? Atau sama orang lain juga? MN itu, MN. Yang mati itu, Pak. Yang mati itu ya. Selalu sama itu selalu mencuri. Dua kali. Dua kali sama orang yang sama. Sama rekan sampean itu dua kali. Iya. Sama sih. Dijual terus dipakai buat judi online juga. Ya di pagi berapa itu bang? Pembagiannya berapa? Kalau laku 1 juta 500. Kurang lebih sekitar pada 1 tahun. Dibuat-buat. Pelaku hunting di wilayah yang awalnya Surabaya sampai menuju ke wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sesampainya di Kecamatan Menganti, tepatnya di TKP yaitu Jalan Raya Menganti, Kabupaten Gresik, tersangka AS itu melihat sepeda motor yang sedang diparkir berupa Honda Supra milik korban. Dengan melihat sepeda motor yang diparkir tersebut, tersangka AS turun dari sepeda motor yang saat itu berboncengan dengan tersangka MN yang saat ini masih dalam pencarian. Tersangka AS turun dari motor, kemudian membawa kunci letter T dan merusak kunci kontak milik korban. Setelah berhasil merusak kunci kontak, terus BB-nya itu berupa remor dibawa lari. Sesampainya di jalan raya, kurang lebih jarak 20 meter, tersangka kepergok oleh warga sehingga dilakukan pengejaran dan ketepatan ada opsional Polsek Menganti yang sedang melaksanakan patroli sehingga bersama-sama melakukan pengejaran sehingga tertangkap.